Assalamualaikum, abang-abang YouTube. Kembali lagi bersama dengan aku, Syaz Keran. Terima kasih kerana sudi klik video aku pada kali ini. Kepada yang belum subscribe, sila tekan button subscribe dan tekan loceng untuk dapatkan latest notification daripada YouTube channel Syaz Kedahan. Okey geng, hari ni santai-santai geng. Hari ni aku dengan parents aku dan adik aku yang bongsu nak, kami nak ride ke kawasan Beris. Area-area yang empangan tu kan. So, jom. Parents aku kat belakang guys. Dia nampak. Dah melintasi depan berpan. Kita ligan, kita ligan. Sekarang baru melimpati oh. Sekarang baru melintasi jenial ni, kita lintas tipi jenial. So welcome to Sik. Baru lepas daripada Beris punya penduduk, penduduk Beris lah, yang mana mereka pindah daripada empangan sana ke sini. Tak silap aku CMB kot yang pindahkan mereka daripada sana ke sini. Sebab sana kan dulu, tak silap aku, dia banjir yang tahap kritikal. Dan mereka kan jadi, mereka jadikan tempat tu sebagai empangan sekarang ni. And then pindah semua penduduk yang ada dekat situ ke sini lah. Tak silap akulah kalau aku salah info. Apa salah lah info ni. Tapi kalau nak lebih tahu detail lagi pasal cerita ni, so boleh google lah. Dah sampai Yeresik dah ni. Sekarang musim tengkujuh kan. Tengah-tengah hari macam ni memang terik lah. Tapi kalau petang lagi dia hujan, lebat kau. Bendang ni kalau kata tapi ya. Sekarang musim bukan tapi aku tak jelas aku musim mendung sekarang ni. Oh, berminyak. Wish, serius ah buat jalan tak ada siapa pun yang jaga. Mesti buat sekerat, batu buat sekerat. Tu diri lain batu buat sekerat. Kalut-kalut-kalut-kalut anak. Lepas tu aku punya tali tak ikat tau. Tali helmet ni tak ikat. Aduh, takut kan apa, takut kena tinggal weh. Aku ni dah tak apa nak ingat sangat jalan nak ke Beris tu. Selalu memang duk follow apa orang kan nak pergi sana. Orang Kedah sendiri pun tak apa nak tahu sangat jalan ni. So jalan nak ke sana memang agak dalam sikit kan. Sebab ikut jalan-jalan kampung, jalan-jalan hutan semua ni. Dia tak ada lah hutan mana pun, kampung kampung sangat tak pun. Tapi jalan biasa lah. Adik aku ada kat belakang lah tengok dia pegang mana tu. Dia rasa pegang kot, apa ni, besi belakang. Aku takut dia tidur lah. Kan boleh budak ni. Dia buat lelak-lelak, kiri kanan, kiri kanan, kau tak ada. Oi, pegang. Pegang, pegang. Selalunya naik atas ni kan, dia memang kena banyak pandai cakap bahasa isyarat. Abang apa pun tak tahu kat dia. Aku boleh dengar dia tapi dia tak boleh dengar aku. Kau nak pergi Shelly lah kan. Pada nak tengok lake, tengok apa ni, tasik. Tapi asyuk kot kan kalau mati duduk kat sini. Sekali-sekala kan. Asyuk masuk sungai. Mulut tak muai. Uuuu.
Weh, ada binatang weh masuk dalam dalam helmet aku. Hmm, bang. Oh, dia terbuka balik. Ini macam nak tutup, macam nak tutup. Guna kamera. Nah, cium, cium, cium. So, geng ni aku masuk dekat simpangan-empangan Tasik Pedu. Or jalan nak ke Tasik Pedu lah kan. Masuk jalan ni and then kita terus. Siapa guys, tu yang aku cakap tadi ada kedai makan and view Tasik. So ya awal van tu dia makan jalan kot ni. Mabuk lah. Weh, ayam, ayam, ayam. Oh wait, aku ada pasal something lah. Sana kan nak pergi ke Kupang wing baling tu. Oh. Tu ya, sana ada satu jalan, aku ikut jalan yang lain. Kilo lagi. So durian burung 54 kilo. Durian burung. Allah dah, tak sempat buka kan itu empangan. Ya, kan masuk ni. Ada kedai makan ni, tapi tak tahulah buka ke tak. Sini lah. Nice, kan? Nice. Alhamdulillah guys, dah kenyang dah makan tadi. Ikan tu ikan pisang. Ikan pisang goreng, ikan pisang, ikan, ikan sungai. Lepas tu makan udang masa lemak. Nupul lagi lah tadi. Ikan pekasam, ikan pekasam dia memang the best weh. Masa lemak dia memang the best lah. Lupa nak. Aduh, mak eh. Oh, sini dilarang masuk sebab kawasan apa ni? Kawasan Bridget. Stop it. Get some help. Get. Tak nak sebut macam mana. Brigade. Adik aku ingat datang pula yang turun dalam tu. Rupanya ayak dah kata. Nampak jenis tadi malam. Tu ha. Tu kira ayak banyak ha kat atas tu. Dia turun bawah tu kan, pangan tu kan. Weh, pakcik ni mai. Mengenang ni kak. Hujan ni petang ni pun dah basah ni. Asal dah berhenti aku hujan ni petang ni. Dia rasa rintik-rintik lagi bang. Ni yang berhenti ya. Oh, dah tidur pula kat belakang. Lepas makan tidur. Dia bila duduk belakang entah. Uish. Kan bila duduk belakang. Dia kena angin dan duduk relax pula belakang. Dia buat angin sepoi-sepoi dia. Leno. Sedap dia Leno belakang. Oh, jangan tepuk. Lepak sini dulu lah. Lepak eh. Tak lepak jugalah. Ui, tak boleh masuk. Masih sini sahaja. Tak.
dulu aku punya motor dekat nama